salam higher than ever. Kita akan baca satu ayat yang berkata di dalam Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Saudara, kalau kita mau higher than ever, maka di dalam hidup kita harus ada punya kekuatan mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara, matahari adalah sebuah contoh, dan di dalam matahari ada kekuatan fotosintetis. Saudara, apa ini yang terjadi? Saudara, fotosintetis adalah merubah karbon dioksida yang seharusnya itu menjadi sebuah gas yang beracun buat manusia. Tapi pada proses fotosintetis, itu diubah menjadi oksigen yang sangat-sangat berguna buat setiap manusia. Saudara, itu kekuatan sinar matahari mengubah setiap kutuk menjadi berkat. Di dalam diri kita harus ada kekuatan itu. Harus ada kekuatan untuk mengubah apapun yang jelek, yang kita tidak suka, kutuk menjadi berkat. Pada saat kita berjalan bersama Tuhan dan punya kekuatan ini, maka kita akan higher than ever. Saudara, sekali waktu ada seseorang yang kehilangan ayahnya. Pada waktu dia kehilangan ayahnya, maka semua fasilitas yang selama ini dia punya untuk les, untuk yang namanya duduk-duduk dengan tenang, untuk dia menikmati semuanya, mendadak hilang. Tapi reaksi anak ini tidak pernah membuat dia marah, tetapi dia justru bersyukur. Dan mulai hari itu dia belajar, mulai hari itu dia ngelesin dari anak-anak SD, anak-anak SMP. Saudara, dan semakin dia ngelesin, ternyata fondasi pelajarannya semakin kuat, dan dia menjadi semakin pandai, dan dia mulai membuka tempat les. Saudara, dalam singkat waktu, yang muda ini, saudara, dia menjadi kaya. Dia juga bisa melanjutkan universitas. Dan dia berkata, kalau saya tidak pernah mengalami bahwa ayah saya dipanggil pulang, maka saya tidak akan menjadi pengusaha sukses di waktu saya masih muda. Saudara, orang ini tidak pernah membiarkan yang namanya kehilangan, kesakitan menghabisi dia, tapi sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Biar hidup kita higher than ever. Ubahlah setiap kutuk, setiap yang kita tidak suka, setiap yang pahit menjadi berkat buat kemuliaan Tuhan. But now I'm found, my sin has been there.